Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milikmu, menajiskan bait kudusmu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hambamu sebagai makanan kepada burung-burung di udara. Daging orang-orang yang kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi, ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus dan cemburumu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarahmu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan namamu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmatmu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan namamu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena namamu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hambamu. Biarlah sampai ke hadapanmu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lenganmu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini umatmu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun.